Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi saudara-saudaraku dengan kaligrafi Mbah Kabul. Oke, semoga di sana saudara-saudaraku sehat selalu, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua tetap dalam lindungannya. Selamat dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut saudara-saudaraku. Untuk video kali ini kaligrafi Mbah Kabul akan membahas cat andalannya dari Duluk. Ini cat andalan dari Duluk untuk interior. Untuk itu langsung saja saksikan video dari kaligrafi Mbah Kabul sampai akhir. Ini adalah cat Duluk ambience dari untuk interior saudara-saudaraku. Cat ambience, jadi nanti di kalengnya itu ada tulisannya huruf A seperti yang di gambar ini. Nah, ini catnya seperti ini, kalengnya seperti gambar ini. Nah, ada huruf A, warnanya agak kemerah-merah jingga. Sebenarnya kalau cat ambience ini dari produknya Duluk ini ada tiga macam saudara-saudaraku. Ada tiga macam, salah satunya adalah cat ambience yang ini, terus ada lagi cat ambience marble, sama cat ambience diamond glue. Kalau nanti insya Allah saya akan review semua, saya akan bahas semua cat dari tiga cat ambience ini. Tapi yang jelas cat ambience ini adalah cat yang berkualitas tinggi, yang termasuk cat andalannya dari produknya Duluk untuk interior. Saudara-saudaraku, jadi kalau pengen yang catnya kualitasnya superior, make cat Duluk ambience ini untuk interior rumah saudara-saudaraku. Jadi untuk warnanya bisa lebih greng-greng-greng pokoknya. Warnanya lebih jos ya, kualitasnya yang jelas tidak diragukan lagi, karena ini termasuk salah satu cat andalannya dari Duluk untuk interior, tapi tidak direkomendasikan untuk di eksterior karena dari sananya interior. Kalau mau dipakai di eksterior ya tidak apa-apa, tapi yang jelasnya kalau speknya untuk interior kita pakai di eksterior tidak sebagus yang aslinya eksterior. Seperti itu saudara-saudaraku. Jadi cat ambience ini dengan teknologi ambience teknologi TM. Teknologi ambience TM. Itu dari Duluk, dia bisa menimbulkan warna-warna yang sangat cerah, warna yang berkualitas tinggi dari Duluknya itu sendiri. Kalau keterangannya dari Duluknya itu promosinya bisa membuat warnanya itu bisa memiliki warna yang sangat cerah, yang sangat indah, tidak tertandingi, katanya yang dari Duluknya itu warnanya tidak tertandingi. Ini saudara-saudaraku, cat ambience namanya. Kalengnya agak semu-semu, apa namanya itu, agak ungu-ungu, terus ada oranye jingga itu. Untuk mereknya itu tulisannya A seperti mereknya ambience. Ini untuk kalengnya sendiri 2,5 liter dan 20 liter untuk kaleng yang besarnya. Untuk yang ember besar 20 liter, kalau untuk ember yang kecilnya 2,5 liter. Dan ini cat ini dengan lapisan terakhir SHEEN semi mengkilat, sudah kileng-kileng saudara-saudaraku, gosok-gosok aman. Jadi kalau digosok-gosok di ini dari kotoran-kotoran tidak mudah menempel karena dia lapisannya SHEEN alias semi mengkilat. Dari sananya sudah SHEEN. Kalau mau pengen lebih mengkilat lagi ya dilapisi lagi dengan cat lapisan terakhir yang mengkilatnya.
Ini cat ambience dari produknya Duluk. Nah, cat interior berkualitas superior, saudara-saudaraku. Ini cat ambience perlu di perhatikan, saudara-saudaraku. Pasati dulu seperti apa kalengnya. Nanti kalau berangkat ke toko yang tidak keliru, dulu kan bawa HP. Nah, ini dia catnya ambience. Itu untuk cat ambience dari produknya Duluk. Nah, ini semoga video saya bermanfaat, saudara-saudaraku. Kurang lebihnya kalau ada salah-salah kata bisa di lupa ini tadi, saudara-saudara. Kalau harganya sendiri kurang lebih sekitar 150 ribuan, apa berapa ya? Iya, kurang lebih sekitar 150 ribuan, saudara-saudaraku. Nanti tak kasih di bawah sini harganya nanti, saudara-saudaraku. Saya kemarin sudah lihat di daftar harganya itu. Tapi cat ini yang jelasnya di atas 100 ribu. Ya, kalau insya Allah tidak bakalan di bawah 100 ribu, saudara-saudaraku, per 2,5 liternya. Soalnya catnya kualitasnya sudah, ini sudah premium. Sudah kualitas cat premium yang pasti harganya di atas 100 ribu. Kalau untuk 2,5 liternya bisa sampai 150, bahkan sampai 200-an ini bisa. Aku lupa harganya, kurang tak ini tadi, nanti tak kasih di ini untuk ancer-ancernya ini, saudara-saudaraku. Istilahnya tidak harga pasti karena perkiraannya seperti itu, kurang ya insya Allah tidak banyak, lebih juga ya insya Allah tidak banyak, karena kan ada kan beda-beda wong yang jualnya, kan bisa jadi beda. Tapi cat ini sudah ada, kalau dari dulu itu sudah ada komputernya itu, jadi lebih oplosannya, mesin ting-tingnya itu kalau untuk kita yang pengen ngecat rumah terus kurang catnya, nggak khawatir istilahnya warnanya berubah apa gimana, karena ini menggunakan, kalau dari dulu sudah ada mesin ting-tingnya itu yang untuk ngoplos pakai komputer itu. Jadi tidak apa, kalau mesin ting-ting itu tidak, kalau sudah pakai kode itu nggak bergerak lagi, istilahnya nggak berubah lagi warnanya. Jadi meskipun kita beli sekarang terus bulan depan ataupun setengah tahun yang akan datang beli, kita bawa kodenya itu ya insya Allah sama seperti itu warnanya, karena sesuai dengan kodenya itu kalau jenis cat yang menggunakan mesin ting-ting itu. Ini produk dari Duluk, cat ambience namanya, khusus untuk interior, tidak direkomendasikan untuk eksterior, saudara-saudaraku. Nah, ini cat ambience. Kalau per 20 liternya itu sekitar 1 juta setengahan kalau tidak salah. Kurang lebih sekitar 1 juta setengahan. Nanti tak kasih di sinilah. Biar enggak ini, saudara-saudaraku, nanti ada untuk harganya, ancer-ancernya itu nanti. Oke. Sedikit dari kaligrafi Mbah Kabul untuk cat ambience dari Duluk interior ini. Semoga video saya bermanfaat. Kalau ada salah-salah kata, ada yang kurang-kurang, mohon maaf saya, saudara-saudaraku. Kalau ada yang penjelasannya kurang jelas, kurang pas, ada senior-senior yang sudah senior-senior, mohon untuk dikasih tambahan masukan-masukan ataupun saran-sarannya di kolom komentar. Sekali lagi, semoga video saya bermanfaat. Sambung silaturahmi, panjang umur, banyak rezeki. Sekian dulu dari kaligrafi Mbah Kabul. Oke, saudara-saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini saya ada kucing, udah geluduk dari tadi ganggu shooting nih. Nah, tuh kucingnya, anaknya dua, ada yang dua biji lagi, kemana yang dua ekor lagi di dalam kandang ini, lari-lari, saudara-saudaraku. Tuh babonnya yang
di video sebelumnya sudah pernah saya review. Nah, itu sudah di dapur kucingnya. Di dapur apa namanya? Ngeri buti wong masak. Enggak apa-apa. Oke. Sekian dulu dari kaligrafi Mbah Kabul.